melanjutkan lagi hunting, dan kebetulan saya lagi ada di sebuah store yang cukup favorit menurut saya. Jadi saya sekarang ada di Toys R Us Mall Surya di Kuala Lumpur. Seperti apa gantungannya, coba kita lihat di sebelah sini. Itu hunternya banyak banget. Di bagian pertama saya melihat gantungannya Monster Truck. Ini Monster Truck yang sama sudah masuk di Indonesia ya guys. Jadi tidak ada yang beda nih, semuanya mirip nih guys. Yang beda adalah ini adalah Speed Blur yang terbaru. Wah ini sih cocok, tapi harganya Rp49.50 itu kira-kira sekitar 175.000 ya, mirip-mirip lah gantungan dengan gantungan yang di Indonesia ya. Oke, cuci mata aja kita lihat apakah ada yang menarik. Kalau menarik serok, tapi kalau enggak ya kita dokumentasiin aja ya. Iya, ini seperti ini guys gantungannya, tampaknya seperti ini. Dan kayaknya ini istilahnya benar-benar sisaannya. Kalau kita di Indonesia ngeliat seperti ini adalah sisaan. Tidak ada yang menarik, tidak ada Datsun. Yang terbaru juga saya nggak melihat. Benar-benar sudah diserok ya, sudah habis ya. Oke, kita pindah sekarang sebelah sini ya. Kita sekarang cek di sebelah sini ya. Ini saya sudah melihat adalah 18 Custom Mustang yang terbaru nih. Ini kalau nggak salah ada gantungan lot J atau K ya, ini J atau K nih. Karena loncatnya jauh banget, saya tidak tahu nih. Belum lihat referensi. Nah ya kan, ada couple clip nih. Ini kalau salah nih K nih berarti ya. Berarti yang hot di sini mesti ada si Hako yang THS dan ada Ken Mary LBWK ya. Kita cari apakah ada di sini. Kita cari. Nah ini Batman-nya tadi yang baru tuh ya, sudah casting baru nih guys. Cakep banget sih, udah masuk lot K di sini ya. Cuman yang saya temukan adalah sisaan. Ini adalah Kopok Kamaru. Nah, ini adalah Dot Dart yang terbaru juga guys. Oh, ini masih ada nih mas ini. Cakep nih tamponya guys, apalagi kalau dapat THS-nya ya. Tuh, Batman-nya udah terbaru juga guys. Nah, ini ada Corvette yang terbaru juga ya. Oke. Fix nih kayaknya lot K ini ya. Di Toyota Aras ini kayaknya hunternya juga banyak di sini. Jadi saya tadi sebelum nyampe sini saya lihat di gantungan sini udah ngerubung sekitar 2 atau 3 ya. Sebelum saya ngontenin ini. Nih ada kit konsep. Iya bener nih lot K ya. Cakep nih. Kalau dipikir-pikir nih harganya nggak beda dengan di Indonesia ya. Di sini jatuhnya sekitar 35 ribuan ya guys, ini fast fish. Sini 35 ribuan. Kalau kita perhatikan di sini benar-benar sudah kayaknya benar-benar sisaan ya guys. Masih ada Toyota Tacoma yang versi merah nih guys. Ya, 99 ringgit Malaysia itu sekitar 35 ribu. Ada Toyota Tacoma ya. Karena nggak ada promo, jadi mendingan kita menunggu nanti hasil harganya turun dulu ya. Kecuali dapat yang hot, ya itu yang dicari ya. Saya kalau nyari memang yang hot aja. Ini ada Pontiac Firebird Legend Tour yang warna merah. Sebelumnya ada warna putih kalau nggak salah di lot A atau lot B ya. Ini ada Mustang Fastback yang hijau. Ini bener nih, dah fix nih lot K. Cuman ini adalah sisaan. Oh, ini ada Austin Martin Speedster yang warna putih. Iya guys. Oh, ini masanya banyak nih. Oh. Iya. Benar-benar sisaan nih guys. Sisaan dari lot K. Benar-benar tidak ada yang bisa saya serok kayaknya. Jadi saya kontenin aja, saya sudah jalan-jalan ke sini.
nggak bisa ngarep sih kalau tempat kayak gini ya, mungkin karena dia restocknya udah berapa hari yang lalu atau mungkin pagi atau kita nggak tahu ya. Iya nih, ada Scorpedo Monster Truck yang glowing, warnanya hijau nih kalau kena lampu nih, ganas. Drag busnya banyak banget tuh. Wah, ini ada yang baru juga nih. Wah banyak tapi tidak menarik. Sebelah sini ada gantungan, apa ini, diecast. Kita skip aja. Saya memang fokusnya di hotel. Sebelah sini nggak ada apa-apa nih guys. Saya nggak paham nih apa ini. Jadi kita lewatin saja ya. Oke. Saya penasaran lagi lihat Hot Wheels-nya sih kali ya. Oh, nih. Hot Wheels-nya nih guys. Ya. Ini Batman yang terbaru nih, yang warnanya biru itu tuh. Ini ya guys, harganya 99 RM per piece, sekitar 35.000. Cukup lumayan sih, nggak beda jauh sama di tanah air ya. Oke, seperti ini gantungannya dan saya lanjut ke sana aja ya guys. Kita cek di sana apakah masih ada. Nah, ini sebelah sini adalah Matchbox nih guys. Matchbox Skybuster-nya banyak nih. Sebentar kita lihat di majoretnya. Majoret. Ini ada High Ace, tapi saya nggak nyari ya. Ini yang menarik sih, ada Mercy ini. Mercy yang terbaru nih ya. Double cabin. Nanti pasti bakal masuk ke Indonesia. Jadi kita bersabar saja. Ini harganya cukup lumayan nih. Sekitar 23.80 kalau kali gimana sekitar ya 70.000, sama sih gantungannya ya, nggak jauh beda ya. Jadi memang harganya masih manis. Sebelah sini ada Tomica guys, Tomicanya seperti ini guys. Saya nggak terlalu paham tuh Tomica ya, jadi saya ambil sepintas saja gambarnya. Oke, seperti ini guys Tomicanya. Entah apakah terbaru-baru itu bukannya. Tuh ada Nissan Skyline. Ini di sini ada Jeep Wrangler. Oke, kita pindah ke sini lagi ya guys. Ini sebelah kanan ada yang lustro. Kita cek sebelah sini. Ini adalah Maisto ya. Maisto, Burago sorry, Burago dan Maisto. Maisto, ini ada Lamborghini Aventador LP704. Ini kayaknya jarang terlihat di tanah air juga ya. Oke, seperti ini guys. Ini cuci mata aja guys. Kalau nggak ada yang kita beli, kita cuci mata aja. Kita lihat-lihat aja. Ada yang menarik, kita sikat. Kalau nggak ada, ya udah kita cuekin. Tapi banyaknya sih saya cuekin deh, karena saya memang fokusnya adalah di Hot Wheels saja atau di Matchbox. Yang saya suka aja, yang saya suka adalah yang hot item. Ya kita kita cek sini, di sini ada, wah ini Monster Truck guys, Monster Truck. Dan di sini saya melihat ada penampakannya Treasure Hunt nya Monster Truck, katanya ini ban karet ya, tapi saya nggak paham juga. Di sini juga nggak ada nyerok, dibiarkan saja. Jadi kayaknya memang ini item biasa saja. Harganya juga lumayan nih, hampir 27.90 tuh, sekitar 150-an ya, hampir 150, hampir 150.000. Enggak nih, 90.000 sorry. Nah di sini saya melihat ada penampakan adalah Matchbox yang isi 3. Si 3 di tengah ada Civic Hatchback, yang di atas adalah recolor semua nih guys. Kayaknya di single cab nggak ada ya. Dan di sini tidak saya temukan juga yang bagus lagi. Shortcut banyak sekali. Dan kayaknya di sini tidak update. Seperti ini guys. Wah penampakannya. Iya. Nih kita lihat seperti ini ya gantungannya ya. Matchbox-nya masih Matchbox yang lama, saya nggak menemukan ada Matchbox yang baru nih. Shortcut sih cakep nih, cuman ya kita skip aja juga. Kita benar-benar pengen tahu aja stoknya seperti apa ya di sini ya. Oke, di sebelah sini ini sama nih guys. Oh,
ini sama juga nih, cuman kayaknya di Indonesia nggak masuk yang seri ini ya, nggak tahu nih yang hot yang mana nih. Moving partnya, nah ini nih yang kayaknya lebih cakep nih ya, model kayak Chevy Flatline gitu ya. Cakep nih guys, harganya wow. Diskon loh guys, 980 jadi 780 ya, 8 ringgit Malaysia kali 3,5 ya, jatuh-jatuh adalah berapa ya, hampir 24.000 ya, hampir 30.000 kayaknya, 30.000-an ya, bisa sekitar 30.000-an atau sekitar 28.000. Oke, saya nggak akan serok, saya skip aja, kita lihat sebelah sini lagi. Nah ini di sini juga beda lagi nih, ini recolor yang bawah kayak adalah Nissan 3Z, kemudian ada mobil polis, yang di atas adalah mobil Fiat, harganya 29 hampir 30 ringgit Malaysia, kira-kira ini 100 ribuan nih guys. Ini warnanya recolor semua ya, kalau mesbok bagusnya gini, walaupun isi triple pack gini tidak ada yang kembar, tidak ada yang sama, jadi ya. Oke, seperti ini gantungnya guys, matchboxnya belum ada yang baru, semuanya masih yang lama ya. Ya cuci mata aja, kita lihat seperti apa ini ya. Oke, kita pindah lagi ke sebelah sini, kita ceknya kayaknya masih sama, ini Skybuster tadi ya. Oke, kayaknya nggak ada yang menarik. Jadi saya cukup senang dengan putar-putar ngelihat gantungan negeri tetangga yang nampaknya tidak ada yang sesuai dengan harapan saya ketika huntingnya. Nah ini ada yang hunting lagi kan? Oh, tuh dia udah pilih-pilih, bola fantasi tuh. Gak apa-apa. Ya, yowis, kita siap-siap cabut aja, dan terima kasih yang sudah nonton. Tunggu kejutan saya hunting berikutnya. See ya.